Hello gengs, balik lagi sama Uncle Dede. Oke, hari ini aku pengen bikin ada request kemarin Richard Leonidas. Ya kita coba ya hari ini ya. Tapi aku nggak bikin match yang banyak kayak kemarin kan saya sampai 6 pairing ya. Mungkin hari ini sekitar 4 atau 5 deh. Oke, kita oh iya, sebelum itu info-info dikit ya. Terus gue balik mati lagi kemarin. Grafik ketiga ini like or dislike. Agak sulit sih kan. Ya buat haters yang mau meledek silakan, tapi ya at least kita udah berusaha dengan secara mapping kita dijepit kiri kanan dua musuh semua. Kalian bicara diplomasi oke sih, betul kita diplomasi, cuma kuatkan diplomasi kita itu sebelum map placing, sebelum dibuka map. Jadi ya anything happen terus terima resiko konsekuensinya begitu. Jadi begitu dibuka, ah tidak, kiri kanan musuh semua. Sebenarnya sih 0-1 di kiri ini awalnya yang hijau nih loh, awalnya koalisi kita. Cuman dia takut sama 245 di sini, jadinya ya belot gitu loh. Tapi buat nextnya dia nggak bisa lagi dipercaya orang gitu untuk before open map, ya susah gitu kan. Jadi ya kita ini loyal sama koalisi. Ya mau gimana? Inilah konsekuensinya. Kalau orang yang bilang oh 60 nggak bisa diplomasi, nggak bisa apa, okay, you are wrong guys. Karena ya tim diplo kita udah berusaha semaksimalnya. Ya saya juga menghargai sih mereka. Gimana pun ya mereka udah berusaha terbaik lah. Ini kita apes 3 kali KVK kayaknya kekurung, kekunci terus ya. Mau gimana lagi, namanya nasib ya. Kita semalam juga kita udah coba untuk keluar dari map untuk ngetes lagi di ini bikin AF kemarin. Saya ada live, mungkin teman-teman ada lihat juga semalam jam 12-an juga ada bikin flag di sini. Tapi ya gagal juga karena kita dihajar sama Atita Takeda ya. Itu benar-benar GG dua hero. Tapi juga belum ketemu counternya, belum ketemu. Kayaknya sih Guan Yu, cuman ya Guan Yu kita belum ada. Oke, hari ini ada event Modern Games ya. Aku udah pakai sih, udah tak borong semua. Abisnya di aku beliin speed up deh kayaknya di VIP shop. Speed up udah aku borong semua. Untuk besok, besok mungkin aku borong goal head ya. Sorry, unstable. Oke, kayak mungkin kalian lihat ya, salvo kalian mungkin di Games. Gamesku banyak ya, 600.000 lebih. Saya juga ada ini nih, Queen X nih. Banyak kan buat teman-teman yang kalian yang masih bingung dapatnya dari mana. Aku mau buka deh hari ini. Aku beli ada GPC yang USD itu untuk pembelian berapa 100 atau 200 dolar itu dapat rewardnya gemsnya ROC. Jadi 18.400 itu sekali satu sampai max. Kalau kemarin itu nggak ada maksimum, lilitnya jebol gitu loh. Akunku ini aja sampai 600, tapi 500 ribuan kemarin kan gamesnya. So no limit lah kemarin. Kita masih sampai temanku si Jojo King sampai 1 juta gamesnya. Itu harganya benar-benar murah. 18.400 games itu harganya 150.000. Buat kalian yang belum pernah dapat atau belum pernah beli paket ini, yang pingin beli boleh deh kalian nanti di
deskripsi YouTube saya di bawah ada tuh nomor WA-nya. Kalian boleh kontak. Nanti bisa tanya-tanya saya. Itu 18.400 itu 150.000. Maksimum 3. Dan yang 8.800 gems juga 50.000 atau 70.000 gitu. Maksimum 3 bisa beli 2 paket, 2-2 item itu. Jadi sekitar 600 ribuan bisa dapet sekitar 80.000 gems atau 70 ribuan atau 80 ribuan deh. Aku juga lupa gitu, 18.400 kali 3, 8.400 kali 3. Totalnya ya sekitar 80.000. Nah, itu buat yang kemarin curious pengen tahu gemsku bisa sebanyak ini juga kan. Ya, sisanya beli bundle. Kemarin lagi Call of Ancient itu bundle yang paling 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 bagus untuk player T5 saat ini ya. Jadi wajib borong itu, wajib 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 diborong. Oke, kemarin juga ada yang request untuk Lost Canyon ya. Sebenarnya Lost Canyonku hari udah pakai 3, ini udah turun ke 28. Buat kalian yang pengen tahu Lost Canyon, Lost Canyon ini sebenarnya basically harus banyak infanteri. 4 infanteri sebagai tanker. Satunya baru untuk nukernya. Kebetulan saya build-nya semua infanteri gitu. Tapi ya untuk Lost Canyon ataupun Sunset Canyon itu semua formasi bisa dijebol. Buat jalannya ini itu semua bisa dijebol. Ya dengan catatan hero-nya punya yang bagus ya, lengkap gitu kan. Tapi ya tidak ada formasi yang tidak bisa dijebol. Itu udah pasti. Cuman kita mencari salah satu formasi kita yang terkuat. Jadi musuh juga agak susah jebolnya. Oke, aku udah dapet Sio Return, Eternal Knight. Sisanya mungkin aku mau beli di ini, di ya equipment yang bisa kita pilih sendiri ya. Oke, kita coba ke Sambo Turbo 7 nih. Kita tes ya. Pakainya DPS yang Genghis Khan. Oke, kita back sebentar. Kita lihat dulu nih dia. Ada Saladin. Oke, kalau dia ada Saladin, itu kita jangan jangan konfront dengan yang healing ya, kayak Konstantin. Itu healnya percuma nantinya. Kita coba cari lagi sama dia lagi ya. Oke, ini harus dihabisin ya. Dua ini dulu. Gika sama kayak di sini, Konstantin sini. Oke, kita jangan terlalu Konstantin situ. Di sini aja di chat. Di sini. Konstantin masih. Uhadziruka min yaraqat ad-dima. Uchak. Gas khazris kharnas achi. Oke, di sini kita coba ya. Tes. Ya worth it gak worth it sih? Lost Canyon minimal kita ada di top 10 ya. Jika aku di sini, areanya gimana? Jika salah, tidak langsung kecil. Kalah makanya di faster faster padahal di commanderku peri marsku ada mati saat ini. Kita ulang lagi ya. Karena kalau dari komposisi nggak ada damage kita bisa salah dia ya, sebagai kavaleri tanker. Terus
Kalau sunset hari ini, saya sih sebenarnya sunset mainnya juga sekarang ala kadarnya aja, karena belum. Kalau kemarin mainnya sih kayak fokus ya, maksudnya mencari komposisi yang terbaik. Tapi ya sekarang udah ketemu, kebetulan udah dapet yang terbaik defense-nya. Ini digebuk, ini ada kalah ya, ada kalah, ada menang. Sekarang juga saya asal-asal aja gebuk. Saya ketemu siapa, nyomik, saya gebuk juga. Biasa sih. Asal-asalan aja sekarang. Yang penting questnya kemana. Oke ya, yang belum subscribe, saya lupa, subscribe, like, jangan lupa hidupin notifnya. Terima kasih teman-teman, 3 hari ini subscriberku naik 100 lebih. Aku juga nggak nyangka, it's really fast, benar-benar cepet. Thank you buat teman-teman yang sudah subscribe ya. Oke, gua sekarang aku langsung ke ini ya, ke testing kita ya. Ini ada beli ini buat bundle nih, siapa ini gak ketahuan lagi. Nah, kita juga gak nahan orang kok, mau di sini atau di mana, whatever. Oke, sekarang aku keluar aliansi dulu. Aku akan mulai. Oh ya, oke, tema rumahnya ya, house theme-nya nih. Kemarin lupa dikasih masukan sama Om Kitty ya, saya pakai default aja. Nah, untuk ngetes ini kan, ngetes komputer. Oke, aku balik ke satu ke akunnya Jojo. Aku udah izin sama dia juga sih tadi. Login dulu ya. Kebetulan dia juga ya kayak kakak adik lah sama aku Jojo. Hong Kong Tomer Hong Hichmen Hong. Hayrın oldun sın bol kokurtuş koy. Oke, kita mulai ya. Song tangara khonkultun tumurkhun hechmin khon ayrın oldun sın bol khokurtuş koy. Prediksi yang kata kita kalah. Oke, kita lihat di sini. Ini hospitalnya. Remainingnya masih banyak nih, 176.095 ya. Jadi harusnya masih GG lah, masih bagus. Oke, nah, next kita coba langsung ke archetype-nya itu WSG, Rekos Bowman. Kita langsung tes round 2 ya. Why not such a bright type? Second round-nya kita langsung tes dan
Kalau save free wounded-nya sama-sama semua sakitnya 43.000 imbang. Sama-sama. Tapi ya, dia masih remaining 73.000. Oke, untuk ini masih kuat di Richard Leonidas ya. Next-nya nih yang bakal ngantuk. Kita bakal coba sama-sama infanteri. Oh, sorry, aku balikin dulu pakai. Son of Satan, am I? Erit principium nove etatis. Once more, who calls the once more onto the bridge? Nunggunya lama nih pasti. Habis ini, aku mau coba yang terakhir nanti Saladin Takeda. Namun Saladinku masih 5551 belum expertise. Untuk field fight udah boleh turun. Kita lanjut ke Richard. Ya, oke. Once more onto the bridge! Pasti face changer keluar, pasti keluar face changer. Tuh kan, oke skip dulu deh. Face changernya keluar. Oke, kita lihat di reportnya. Harusnya juga kalah Richard Konstantin nih. Richard Konstantin 84.700. Ini dengan catatan aku pakai ini ya, pakai Roma ya. Pada depan Roma aku ada defense tambah 5%, tapi tetap masih kalah jauh. Oke, lastnya aku mau coba ini aja. Lastnya Saladin. Sebentar aku cek dulu Saladinku udah pakai. We shall meet again, Saladin. Saladinku masih 55-51, tapi harusnya untuk field battle sih udah boleh ya. Ini talentnya Rally, ubah ke field battle. Saladin Takeda. Si je n'y suis pas, que Dieu m'y place. Si j'y suis, que Dieu m'y préserve. Saladin Takeda, where is my Saladin?
سلاتيت أوكي سلاتيت. أحذرك من إراقة الدماء لأن الدم لا ينام. أنا جاهز. نحن لا نام. أنا جاهز دائما لتحديك يا ريتشارد. Dari tadi udah 4 atau 5 pairing ya. Udah sorry 4 pairing udah dimenangi sama Richard ya. Kita lihat last ini apakah masih oleh Richard lagi? Oke, Richard Leo ya. Kita tes lagi. Ana jahiz daima litahdiyak ya Richard. Ini last pairing yang aku mau coba. Saladin ini tanker, kavaleri yang tanker. Dia juga spesialis menahan healnya musuh. Masih 182 untuk ini HP-nya. Troopsnya masih 82 yang hidup. Aku masuk rumah sakit 7.000, dia cuma 27.000 masuk rumah sakit. So kesimpulannya pada hari ini ya, Richard Leo untuk field battle masih nomor 1 sementara ini, karena aku belum coba yang pairing GK Chow Chow atau cukup GC atau ya Edward atau Miris, belum dicoba juga. Kita lihat nanti deh apakah benar masih paling bagus ya, mudah-mudahan, karena kita belum di cafe ketiga ini agak-agak berat kita untuk maju karena kita belum dapat di render komen untuk Attilanya. Mudah-mudahan Richard Leo ini jadi solusi buat kita nanti gebrak untuk masuk ke zone kiri atau ke kanan, mudah-mudahan ya. Oke, artinya udah cukup video saya hari ini. Jangan lupa ya, subscribe itu gratis, tinggal pencet subscribe itu bisa nambahin, bisa ngasih rezeki biar semangat nih untuk upload lagi ya. Jangan lupa like dan tonton film ini, videonya sampai habis.